Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, keempat suci daripada haid dan nifas. Situ. Eh? Betul. Betul tak? Ha? Yalah, yang keempat. Ha? Syarat baru mula. Syarat wajib sembahyang. Mana bila ada syarat ni, wajib dia kena sembahyang. Satu lagi syarat sah. Kalau ada syarat tu, baru sah. Tak ada syarat tu, tak sah. Dia ada dua tu. Satu syarat wajib, satu syarat sah. Di sini syarat wajib. Mana ma yatawakafu, sah atau salah. Benda yang terhenti, sah mayang. Kalau tak ada dia, tak sah. Syarat wajib semayang, seorang tu enam. Pertama, dia nak semayang, mesti dia islamun. Ya? Tidak wajib sembahyang atas orang kafir. Tidak wajib qada sekiranya ia masuk Islam. Tak wajib qada eh. Ni kafir mana ni? Kafir asli. Bukan kata kafir orang asli. Kafir asli. Dia kelompok dia memang kafir. Dia mana kafir. Kalau kafir bukan asli, wajib qada. Kafir murtad. Ya, dia murtad 3 tahun. Kemudian masuk balik Islam. Ah, sembahyang dia 3 tahun dia kena qada ni. Puasa dia kena kata, semua kena kata balik. Dia panggil taglizan alaihim, Tuhan denda dia. Kau dah dapat cahaya Islam, kau duduk dalam gelap kapir. Kau dapat cantik bersih Islam, kau duduk dalam melongkang, dalam longkang kekufuran maknanya. Ya, atau Tuhan denda. Berlainan orang yang asal kapir, tiba-tiba dia masuk Islam. Ketiga itu masuk dalam ayat, in yantahu yughfar lahum ma qad salah. Sekiranya mereka berhenti daripada kekufuran, yughfar lahum ma qad salah, diampunkan segala dosa dia. Ya, itu beza. Jadi syarat wajib ni Islam. Tidak wajib sembahyang atas orang kafir, tapi dia kena mutalabah, dia kena akhirat, dia kena azab. Ya, sebab dalam ayat kata, ma salakakum fis saqar. Ya, orang tanya, kenapa kau masuk dalam neraka sakar ni? Orang kafir kata, walam nakum minal musallin. Kami tak semayang di dunia. Jadi maksud dia, wajib orang kafir tu sekarang juga berhenti daripada kekafiran dia. Wajib atas dia tu. Ya, dan dia mengucap satu masuk Islam dan semayang dan menunaikan kewajipan yang lain. Wajib. Ha, bermakna dia kena dua tuntutan tu. Di akhirat dia kena. Di dunia tak. Ya, di dunia kita tak boleh paksa. Dah ikrah fiddin, tak ada paksaan bagi orang kafir. Sebab kita paksakan datang masalah lain. Ya, dia bohong lah macam-macam kan. Ha, Islam nakkan kesucian ikhlas dia masuk. Tak boleh paksa. Ha, ada pula orang yang biul kepala dia, dia baca ayat untuk kita pula. Kita suruh semayang, la ikrah fiddin. Kau tanya, kau orang kafir kau Islam tanya. Dia baca ayat tu. Ada tu imam masjid pula baca. Anak murid, dia cucu dia mengaji pondok. Dia berlawan tu atuk dia. Atuk dia kata, la ikrah fid din. Tak ada pasal agama. Itu ayat di kafirin tu. Atuk tu mungi-mungi. Rupa atuk pun bodoh. Ayat tu untuk apa? Untuk orang kafir. Ya. Orang kafir kita tak boleh paksa. Ada pun orang Islam paksa. Apa beza? Paksaan kita, Allah Ta'ala paksa orang Islam sebab apa? Ya. Lirrahmah. Kena rahmat tak kita. Macam ibu rotan anak. Ya. Cikgu rotan anak murid. Dia rotan tu rotan apa? Rotan kasih sayang supaya budak ni jadi teruk. Ah, tu beza dia. Ya. Ada rotan di takzib, itu memang tuan nak azab so akhirat orang kafir lain. Jadi maknanya memaksa, mewajibkan ada dua satu. Kalau bagi orang kafir tu kita tak paksa dia. Ya, mendatangkan masalah ni. Kena masuk dengan ikhlas. Adapun orang Islam itu taklif syar'i. Tuan paksa wajib. Apa mana wajib? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang diberi pahala bila kita buat dan dia azab bila tinggal. Bermakna Tuhan paksa je sebab Tuhan sayang. Tuhan tak mahu kita terjun neraka. Ha, tu. Yang kedua, balik. Ha. Mana sampai umur balik, iaitu cukup umur untuk menanggung kewajipan agama. Taklif syar'i dia kena tanggung. Bila cukup umur, maka tidak wajib sembahyang atas kanak-kanak, tetapi sembahyang sah jika sudah mumayyiz dan wajib disuruh. Siapa wajib? Maksudnya ibu bapa dia wajib.
Kalau bapa dia tak suruh sembahyang, ibu bapa dia akan terjun neraka gitu. Ya, muru auladakum bisalah iza balagan sami. Waktu pun pun iza balagan asal. Suruh anak kamu dengan sembahyang pada umur dia 7 tahun dan rotan 10 tahun. Bermakna atas ibu bapa. Ada pun diri budak dia tak balik, dia tak kena apa lagi. Jadi kalau kita nak latih dia, maka wajib ibu bapa menyuruh dia sembahyang. Nabi suruh dalam hadis dan kias yang lain. Dan suruh jika sudah genap umurnya 7 tahun dan dipukul wadribu wotan dia apabila sudah genap umur 10 tahun. Tahun apa? Kamariah. Mak anak-anak kita kalau lahir cucu ke apa tanda ikut bulan Islam kan. Ya. Bagi nak kira masuk mudah. Bab ulang Islam biasanya dapat 28 ni kan. Eh dapat 29 29 jangan 30. 31 tak ada terus. Ketiga, berakal. Tidak wajib sembahyang atas orang gila. Ya, maknanya bila dia gila bukan ta'addi. Kalau dia gila sendiri tu wajib kata. Ya, kalau nak hilang akal, tuan-tuan balikkan ambil apa? Kain perca tu, jenis ke kan? Ataupun kain cokin letak dekat tengkuk gesi. Masyaallah hilang akal. Daripada zuhur sampai zuhur esok. Kesalahan dia. Kalau dia buat macam tu, hukum wajib kata. Itu tak adil. Dia usaha sendiri. Yang ni gila asli. Memang dia gila. Ya? Atau penyakit dia tak boleh elak. Terlain. Macam mabuk juga lah. Dia mabuk minum arak. Dia wajib kata semayang. Ya? Kalau dia mabuk tak sengaja, terlain gitu. Ha. Kena berakal. Tidak wajib semayang atau orang gila. Ya? Ada satu masjid, saya masuk semayang isyak. Berhenti. Berhenti semayang tu. Terpengajak dengan imam-imam pun keliru. Tengah semayang ni, suatu orang masuk. Dia pun takbir. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubah. Dia baca tahiyyat dengan kiam. Terpengajak lebih orang. Rupa lepas tu tak habis semayang balik. Keluar. Rupanya akan wayar putus. Wayar putus pun pergi masjid. Kalau tak pergi masjid, terlebih teruk dia bagi wayar putus. Wayar tak putus, pergi masjid. Ya? Yeah? Tapi yang tak pergi masjid tanya, wayang kau putus ke? Ya, orang tu, akal tak ada pun nak semayang. Ha, itu maknanya tak wajib. Keempat, suci daripada haid dan nifas. Darah kotor perempuan. Haid, tatu dan nifas. Maka tak dibenarkan semayang. Kalau semayang haram hukum dia tu. Ya? Ha. Kita tanya, apakah sembah satu perkara? Benda wajib kita buat boleh dosa. Kita semayang boleh dosa. Engkau itu betul lah, dia semayang dosa pula di dalam keadaan haid dan nifas. Ya, nufasa wal haid. Haid mana atau nufasa orang nifas, dia pergi semayang ke. Ha, maka itu hukum dia haram. Atau puasa. Kan? Dia puasa Ramadan, 5 minit lagi nak buka. Tiba-tiba uzur sampai. Oh lah, 5 minit sayanglah, puasa juga dia. Dia pun niat puasa juga haram hukum dia. Dia wajib berbuka tu. Ha, dan bila saat bila kita berbuka dia dapat pahala saat tu kan? Sebab kita mahu mematuhi syarak, syarak kena padam dengan puasa itu. Ya, sebab tak dibenarkan waktu tu. Ha. Kelima, sejahtera mata dan telinga. Tengok eh, dia kait mata telinga. Sampai sekarang tak ada orang yang dua-dua ni alat ni serentak terhapus, tak ada. Kita tak pernah jumpanya. Mata dia buta, telinga dia pekak, kita tak pernah jumpa. Kalau ada boleh masuk hari ini dalam sejarah. Kalau ada ni, gila kan? Ni alat komunikasi. Dia buta. Kan? Dia buta. Tapi telinga dia boleh lagi. Orang panggil dia dengar. Kalau dia pekak, mata dia nampak. Orang lambai dia boleh nampak lagi. Tapi kalau orang lambai dia tak nampak, orang sound dia pun dia tak tengok, habis kan? Dia pun tak tahu siapa dia, kat mana dia. Oh, gila kan? Sebab tu tak pernah jumpa lagi. Kan? Tak pernah kita jumpa lagi. Tak tahu tuan-tuan dah jumpa. Dia ni buta dan pekak. Tak ada. Atalah punya rahmat dia tengok. Kan? Biasa kalau dia pekak, mata dia berfungsi. Kalau dia buta, telinga dia berfungsi. Ya? Sebab kalau dua ni habis, dia jam. Dia tak tahu apa. Sebab tu kalau dua ni kena, taklif syar'i tak kena ke dia. Orang nak wajar semayang, cakap dia tak dengar, tunjuk tak nampak. Habis. Ya? Ha. Tunggu sampai ajal ni lah. Mungkin dia mati cepat kot. Tapi kalau ajal tak sampai, tak mati kot. Ha, mana sejahtera mata dan telinga. Ha,
Tidak wajib sembahyang atas orang yang buta dan pekak. Ya, dia buta, kemudian dia pekak, dia sembahyang. Jangan azan. Azan pun tak dengar, kiblat pun tak nampak, orang pun tak nampak. Dia nak kabur orang, dia pun tak tahu, takkan dia takkan panggil orang sebab dia tak dapat mengesan. Kalau dia buta, telinga dia dengar, dia boleh mengesan. Oh, ni ada suara orang. Ada tolong, tolong sikit saya, apa ni? Ini orang cakap, dia tak dengar. Nak pandang tahu, oh, gila. Eh, ha. Yang kena menyakit ni, maut je. Itu kalau buta zahir. Kalau dalam, pekak dan buta, habis. Eh, khatamallahu ala kulubim. Dan habis. Summun butmun. Umyum fahum. Oh, habis tu. Cukup enggak pekak, tulia apa semua dia ni. Dan berlaku sejak dari lahir tu ya. Ha, tu. Kalau benda tu arid, dia kena tanggung. Dia buat pekak sendiri. Tak boleh. Sejak pada lahir begitu keadaan dia. Atau sebelum memayis sekalipun itu boleh bercakap. Walaupun sekali dia boleh bercakap. Eh. Dan jika berlaku selepas memayis, maka wajib dia sembahyang. Kalau tak boleh, ha, maknanya hukum tergantung kat dia. Habis. Yang keenam, sampai seruan Islam kepadanya. Orang yang tidak sampai seruan Islam kepadanya, umpama ia tinggal di kemuncak gunung. Seorang pun tak ada di kawasan Gimau. Ha, yang tinggi atau orang yang terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia, tidak wajib atasnya sembahyang. Sebab dia nak rajau macam mana? Ya? Ha. Yang ada bukan jahil, tak kerti, tak. Dia muntah jahil. Dia menjahilkan diri dia sendiri. Ha. Habis. Itu syarat apa dia panggil? Syarat wajib. Mana bila ada syarat ni, seorang wajib. Ha, bila dia Islam, dia balik berakal, suci, sejahtera, khawas tadi, dan sampai seruan, maka wajib dia sembahyang. Kalau tak sembahyang, tak buat ibadat yang lain, maka hukum dia tergantung atas dia kesalahan azab yang besar. Kalau dia tak minta ampun, tak bertobat. Kemudian yang ni syarat sah pula. Mana ada syarat ni, baru sembahyang kita sah, ibadat sah. Kalau tak ada, tak sah. Itu beza ya, antara syarat wajib dengan syarat sah. Untuk mengesahkan semayang pula, selain daripada Islam berakal, sebelum masuk mengajar semayang disyaratkan lebih dahulu ada 6 perkara. Ya, dia dah Islam dah, berakal dah, ya, dan tidak pekak, tak apa semua kan, dah boleh. Ha, maka kena masuk syarat ni pula, dia kena ada apa. Syarat kedua ni, syarat sah. Pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Ya, mana dia jangan berhadas kecil ataupun besar, tak layak dia untuk menghadap Allah Ta'ala. Ha. Kalau ada kecil, dia kena selesai ambil semayang. Kalau ada besar, dia kena mandi. Kan? Kedua, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat semayang. Mana kena suci? Suci mana? Suci syar'an, pada syarak. Ha, ini kalau tak mengaji fiqah, masalah kan? Bila nak bersuci, kita gunakan alat penyuci, air. Bila nak suci pakai air, kena kenal hukum air. Ini air pun tak kenal. Air yang sifat dia suci dan menyucikan air apa makcik? Tahu aku tahu air kopi gitu. Air kopi jiwa tu kembali makcik ni. Ha? Air tu lah, air paip tu. Air paip tu apa nama dia makcik? Ha, nama dia air paip dia gitu. Ha, Nabi Ucik, orang pun suci macam ni, aku buat macam ni gitu. Habis. Dia buat satu perkara dengan ikut-ikut. Habis jawab dia. Ya, itu banyak memang faul jawab dia. Ya, maka dia pun basuh baju dia. Dia tengok orang basuhnya mana dulu. Ya, dia buburnya serbuk apa pencuci tu dalam besin, dia kocak-kocak. Lepas tu dia celup baju ni. Baju tu tengok, kalau baju tu katakan hangit, berpeluk, itu boleh tahan lagi. Kalau baju tu ada najis, habis. Dia celup aja, sedangkan air tadi tak cukup dua kolah dan bukan air mutlak. Habis. Dengan baju-baju tu jadi najis. Kemudian dia ambil pula baju lain, masuk, habis najis. Kemudian dia buang, dia curah air lain. Dia celup lagi, air tu tak jadi mutlak najis. Sampai hilang dia punya buih. Lepas tu dia cium hingga terbau kebersihannya. Oh, siapa ajar dia? Ustazah dalam senyo wal toshiba. Tutup guru dia tu. Ya, dia cium. Mana ada mazhab kata cium pakai besar bersih. Ya, maknanya apa? Dia pakai air mutanajis. Bawa pergi semayang. Nih. Sebab semayang tak kesan. Dia semayang tak berkesan, semayang tapi perangai tak ubah. Bukan bagi belum seluk dalam lagi tak ni. Ni berhukum fiqah ada out. Ha, jaga ni. Bagi Nabi kata sebut bersuci je, dia kena tahu alat suci. Bila alat suci air, dia kena tahu hukum air. Mana air mutlak, mana air mustakmal, mana kait lazim, munfak, mujawir, macam-macam nama air dia.
Ya, namun tak pernah dengar. Dan aku dengar air kopi, air teh, Milo. Itu air melantak. Sebab tu ada restoran melantak lagi. Kan? Ada satu tempat nama restoran melantak. Oh, dah tak ada nama lain. Oh. Habis tu. Jadi, bila air je dia kena kenal. Mutlak. Bila mutlak, dia ada dua hukum. Dia ada dua sifat. Suci, lagi menyucikan. Baik orang perempuan, jaga. Bila dibasuh, baju dia kena jaga. Cuci, dia basuh siang ikan, semua dia kena jaga. Darah ikan aja tak? Najis. Sekarang dia siang-siang ikan. Bukan? Maka dimasukkan ikan tu dalam besin, dalam mangkuk. Air tu jadi apa? Mutan najis. Bukan? Dia pun, oh, kosik-kosik dia buang, dia cu. Tangan dia tadi kena kan? Dia pegang kepala paip. Kepala paip apa hukum? Mutan najis. Dia tak pasang lah. Tangan dia tadi tu ada kena mutan najis. Ma'ul mutan najis. Kemudian tangan tu pegang kepala paip. Jadi kepala paip hukum dia sudah mutanah, najis. Kan dia pun basuh-basuh balik, dia tutup, tangan dia mutan najis. Dia tak perasan. Dia basuh baju. Ya, macam tu juga basuh. Kepada baju tu pun yang basah, dia pun sidai baju. Baju tadi tangan mutan najis, pegang baju sidai. Apa hukum baju tu? Ha, tak halus sebenarnya. Sebab kena ajar perempuan kita semua basuh-basuh. Ya. Sampai anak lima basuh baju pun tak kerti. Wah, puan bohong puan ni. Hari-hari dia basuh baju aku. Basuh macam Jepun boleh. Ni Jepun basuh syar'an pada syarak. Kalau syar'an tak lurus tu yang semayang kita masalah tu. Ya, yang masalah kena cek tu betul. Wih, kan kau tak? Abang nak tengok kau basuh. Puh, abang kau dah lima anak pun nak tengok aku basuh tu. Tak kira dulu aku jahil. Sekarang aku dah berilmu. Kan, kena test betul. Sebab ni bahaya nak pakai. Betul kita pastikan pakaian itu suci. Suci mana? Syar'an pada syarak, bukan pandangan orang. Kau pandangan orang, kau tengok, oh ada berisi cantik je. Habis lah jawab. Surau, oh banyak kan. Bawa anak kecil-kecil. Anak kecil pula macam cocorot. Tahu? Dia punya liau, masuk, keluar, keluar masuk. Kasut tak pakai. Dia pergi menapak kat luar. Lepas tu dia masuk balik dalam surau balik. Habis talwis satu surau. Jaga tu ya. Anak-anak kita jaga, bukan tak bagi datang. Ya. Ha. Kan jadi mak tak kena kawal anak. Anak di liar ni, jangan leh. Lah mak macam pun dan siam kubur. Orang dulu kan kalau ada anak, dia jeling je anak takut. Dia garang kena tempat. Ini anak buat silat, jangan leh. Oh, pening kepala ke tengok. Dan dia buat mengganggu orang lain. Ya. Sebab kita kena beri betul-betul syarat-syarat kita nak pergi dan surau masjid. Dan kita masuk masjid, tak pasal-pasal kita buat dosa. Kan? Ya, kita pula mengotorkan masjid. Sebab apa tak mengaji fiqah? Punca dia tak mengaji fiqah. Basuh kaki orang kata tengok tak kena kan? Ya, kaki dia basuh. Sebab kotor. Sekarang dia basuh kaki. Sipal dia tak basuh. Kemudian kena masuk sipal baik. Habis balik. Basuh kaki kiri pula. Carung balik sipal. Mutan aja balik. Naik masjid surau semayang. Habis out. Nak basuh tu kena basuh masih pakai kan dia basuh. Pastikan biar dia jalan. Oh, itu pun kadang-kadang macam-macam. Kadang-kadang jenis sayang selipar. Pergi selipar bawa kasut masjid 2,000 harga. Dia tengok orang sorok kasut. Lepas tu dia berjalan, dia tapak kaki. Ya, kaki dia, kaki ayam, dia berjalan. Dia dengan ayam sama. Ha, tempat-tempat kotor kaki basah. Dia kalau kering sama kering boleh ihtimam. Kalau kering sama kering, kita tangan kering, babi bulu kering kita pegang. Tak ada apa lagi kan. Orang kata, mengaji. Ha, tak, dia tak mujawazah. Dia jangan satu basah sama basah, satu basah tak boleh. Ya? Kaki kita basah. Tempat tadi, nak, hukum dia apa? Najis hukmi. Bila kita pap je habis, dia jangkit. Dan kita bawa habis. Ya? Dalam rumah pula, semayang masuk bila air tak pakai selipar. Anak kecil kencing kat situ lah, kan ambil semayang habis dah kena. Lepas tu jenjit-jenjit, dia pakai mazhab jenjit-jenjit. Kesaja ibu pun kau ni. Betul naik atas tengah semayang, usali semayang. Aku semayang tak berkesan lah pasal, kat peka dah out. Belum masuk lagi, tasawuf dalam-dalam ni. Ada orang jaga peka ni. Alay. Berjaga ya? Terutama orang rumah perempuan, dia bertanggungjawab menyiapkan makanan apa semua, basuhan baju untuk suami dia. Kalau dia tak mengaji fiqah, dia buat tu jadi hukum dia apa? Khianat. Tentang dia buat tak mengaji fiqah, dia pakai buat laki bedal, rupanya semua dah hukum mutan aja sebenarnya. Dan laki punya perut penggelap, aku ni semayang malas gitu. Rupa kat dapur tu silat ejas,
mentol di tembakau. Ajak pergi kuliah, tak nak pergi kuliah, kan? Ha. Tu laki pergi kuliah, ada kitab. Ya, rumah dia di kuliah lain, Chenyu Toshiba. Ha, jadi dia sudah ada ikhtilaf. Lain mazhab dia bawa. Ha, itu masalah dia. Ya, kena didik betul tentang ni. Habis tu. Bab suci ni, rumit sikit kena jaga tu. Ini suci zahir tu ni, dia masuk suci dalam lagi. Dalam lagi rumit kan. Ha, semua tapi jalan semua, jalan keluar. Fekah datu, ikut je lah kan. Habis, suci daripada hadam besar dan kecil. Dan suci daripada najis, najis. Tapi najis dia kait yang tiada. Ni panggil kaidul li ikhraj. Kaid nak mengeluarkan. Najis yang dimaaf. Ya, suci daripada najis yang tidak dimaaf pada badan. Dia ada yang najis, tapi dimaaf. Najis tetap najis, tapi dia dimaafkan untuk dia bawa dalam semayang. Contoh sedikit darah. Darah sedikit, kata sikit lagi yang kena kat baju kita. Hukum dia pernah najis, tapi syarat luluskan boleh semayang, tak masalah. Ya, bila kata boleh semayang, tidak bermakna najis itu berubah. Dia boleh semayang, najis itu jadi suci. Tak, dia tetap najis. Cuma dimaafkan saja. Ya, semua dimaafkan. Jadi maksud najis yang tak boleh buat semayang, najis tempat dikait yang tidak dimaafkan. Ha, jadi. Maka nak jaga mana? Pada badan. Badan kita ni pastikan jangan ada najis. Takutkan kita mandi kan, kita tak padan, badan kita ada najis hukmi. Ya. Ha. Kita mandi, kita pakai air, kadang-kadang terpegang benda yang tak elok, najis kita pun tak basuh betul, tak pegang, ha, biar tu badan. Kita tak perasan. Najis pada saya tak nampak pada hukum. Ya. Ha, ni kena jaga baiklah, kena tahu hukum. Dan pada pakaian, apa yang kita pakai tadi? Jangan bersentuh, jangan menanggung dengan najis. Dia jangan menanggung ataupun bersentuh. Bersentuh tak boleh. Puan-puan jaga eh. Ya, dapat kalau bini besar. Jenis gemuk pun tadi. Kan? Bila dia pakai terkong, dia punya sejadah pada sejadah kecil. Kan? Dia turun, dia punya terkong terkembang. Pum. Habis tutup atas lantai. Lantai tempat orang lacak, tempat kotor kadang-kadang. Ada anak-anak ada. Habis. Kalau nak semayang, suruh dia pakai sejadah besar sikit. Kalau tidak bentangkan apa kain pelikat tiga itu. Ha, jadi biar dia turunkan, pastikan dia turun perubahan semayang tadi, dia punya apa telekon-telekon tu turun, jangan jejak ke belakang. Kadang-kadang dia tak perasan, dia turun sujud dia ke belakang. Kadang-kadang dia tak perasan selipal dia ke belakang, sejadah dia duduk atas selipal dia. Macam-macam, sebab kena pastikan betul. Biar ikhtiat, cermat dalam ibadat. Ambil sejadah besar sikit. Ya. Ini terbalik, tok laki pakai sejadah besar, perempuan pakai sejadah kecil. Tu laki dia ringkas, dia kecil kan. Perempuan pasal-pasal terkong. Bila dia turun kata kembang terkong kan. Kerana dia melekap kat lantai-lantai, atau pasti kan. Kan dia tak perasan. Ha, ibadat begitulah tuan-tuan, kena jaga betul. Kemudian pada tempat semayang. Apa maksud tempat semayang? Maksud tempat semayang yang kena anggota kita dan pakaian kita. Itu mana tempat semayang. Bukan sejadah keseluruhan nak. Kita semayang, tengah-tengah sejadah tu ada titik cecak kan. Kita sujud tak kena, semua dia membetuli je, tak batal, sah mayang. Eh? Tapi jangan kaki kita masuk bawah sejadah, batal mayang. Oh, lain pula. Cecak ada tengah-tengah sejadah. Kita pun masuk kaki kita bawah sejadah, batal mayang. Sebab kita menanggung benda yang ada nah. Yes. Dia pergi makna tu. Kita menanggung sejadah. Sejadah tu ada nah najis. Tadi kalau kita tak tanggung atas, mana kita tak tanggung. Ya, kita duduk atas sejadah, kita tak menanggung sejadah tu walaupun ada najis. Ha, maknanya jangan menanggung. Itu maksud dia apa? Benda yang dikatakan tempat ialah yang mana jejak anggota kita, tangan kita semua tempat sujud dan apa yang kita punya pakaian. Yang kena tempat tu, pastikan tempat tu bersih suci pada syarak. Ya, ha, tu. Di satu ketika dia orang khutbah sedap. Fuh, berapi, berapi. Tiba-tiba tengok kau kabel cecak dia batal khutbah dan baru kena suci. Ya, jadi kata kita wasap kabel ni kadang tengah semayang, lepas semayang tengok kat mic ni kan ada cecak, ha, jaga. Tapi kalau amplifier tengok dia ada dua, kalau dia itisal batal, kalau dia memfasil tak batal. Itisal mana berhubung, mana kalau amplifier kecil kan kita tarik kita punya ni dia ngikut, ha, tu makna dia berhubung. Lepas semayang tengok ada titik cecak banyak ada tu, semayang batal, semayang kena ulang balik. Tapi kalau infire besar tu kan, kita tarik pun tak bergerak, itu dia terputus hubungan. Tak apa tu.
Cuma jangan yang dekat kita tanggung je lah. Itu beza antara besar kecil dia. Dia menanggung atau tidak. Habis. Itu sedap wajib pekah kan. Buka, oh banyak lagi sangkutnya. Itu tanda nak dapat ilmu. Kan? Kalau dia tak dapat ilmu, alah mengaji sama je. Sama mengaji lagi tak nak tahu tu. Buka balik banyak kita tak lulus lagi. Satu-satu kata orang. Baru sedap. Dia pekah dia mengaji masalah tu buka, tu buka. Oh seronok. Kan? Oh soalan ni dapat. Oh soalan ni dapat. Yang ketiga masuk waktu. Dia rajin sangat. Ya. Belum sewaktu dah semayang. Macam nak budak takut mak tu kan mak dia kata semayang. Dah. Dia pukul 11 ni. Pukul 11 semayang. Apa pula zuhur pukul 11. Ya. Ada setengah pula terlajak. Ini bukan sopi betul. Sopi gila babi. entah semayang tak masuk waktu lagi. Ah bukan tuan tak tahu Syekh. Wah tinggi ke makam kau ni. Sungai adat kiblat. Mana-mana kita adat pun tuan-tuan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui. Itu dia panggil gila. Mengadap nas Quran. Masuk waktu nas Quran. Tuan suruh lah ada baik dia. Bukan masalah orang tak bincang tuan tahu tak tahu. Tunggu tak cerita semua orang tahu. Tuan bincang tuan suruh. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan diri kamu. Itu mana ngadap kiblat kita masjidil haram. Mana Kaabah. Kalau semayang pula inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban. Maksud tak semua semayang kewajipan yang berwaktu. Ya, Isra Mikraj bulan kan 2 hari dia boleh turun. Ya, bawa semayang tu satu hari awal waktu, hari kedua akhir waktu. Pesah ibu hari semua dalam kita hadis semua ni. Bermakna pastikan syarat. Bermakna kalau syarat ini tak ada, semayang tak sah. Ni syarat sah. Mana kalau semayang tak suci, tak sah semayang. Kalau semayang tak masuk waktu, tak sah semayang. Tak ada kiblat, tak sah semayang. Kita kena sekali tu. Tersinggah atau masjid dengan kawan-kawan, semayang isyak. Masjid tu entah apa, blackout tak apa, tak tahu, gelap. Tu pun ambil semayang semua. Oh, sini. Lepas semayang nak balik, mihrab sana, terbalik. Rupa semayang terbalik, semayang balik lah, tak sah tadi. Ya, kita dah tahu apa semayang, silap. Rupa tengok terbalik semayang, timur di barat ni. Habis tu. Jadi mengadap kiblat tadi apa? Masuk waktu dah mengadap kiblat ni, dia memada sekurang-kurang zan. Zan makna apa? Berat sangka. Berat sangka tu berlaku dengan apa? Dengan ijtihad. Jangan berat sangka dengan agak-agak, dia kena ijtihad. Masuk waktu kita pakai ijtihad yang biasa apa dia? Jam tu lah. Jam yang tuan pakai tu ijtihad tu. Itu bukan yakin. Kalau tuan-tuan nak tahu tu yakin tak yakin, asar biasanya tuan-tuan boleh tengok. Biasanya kadang asar dah masuk 15 minit dah. Jam kita belum masuk ni. Saya pernah ukur tu. Ukur ambil kayu, sekaki. Tiba asar, tolak bayang zil semua kan. Tengok bayang tu dah pergi dekat 2 inci dah jauh lah. Mana nak masuk waktu, confirm tu masuk yakin. Tengok jam, 5 minit lagi. Atau 15 minit lagi. Bagaimana kalau ada semayang dia sah tak? Sah. Kita semayang kena masuk waktu. Bukan kita semayang tengok jam. Tapi tengok jam membantu waktu. Tapi tak sampai yakin ni. Jam ni peringkat zan. Maka boleh digunakan dalam fiqah dan dalam salah. Tapi selama tidak nyata sah, salah. Kalau zam dia pula, dia nak mati. Dia nak mati. Bateri nak kong. Slownya. Dia tengok jam. Dah ukur 1:30 dah ni. Dah masuk zuhur dah. Kan dia pun semayang. Tiba-tiba dia tengok matahari tak sedap ukur. Pukul jauh lagi tak masuk lagi. Jawab tak sah. La ibrata bizan ni albainul khata. Tidak sah zan bila nyata salah. Kata nyata salah tak apa. Dia naik bukit Jiat, bukit Jiat ke Mekah. Dia pusing-pusing-pusing dah tak nampak Kaabah. Dia pun istihar, oh belah sinilah. Oh dia pun semayang. Tengah-tengah jalan pun sana Kaabah. Hukum dia apa tak sah semayang dia. Kena semayang balik. Tapi kalau tak nyata sampai balik Malaysia, okey tak ada masalah. Jangan zan tu di kemudian dia nampak yakin salah tak boleh. Sebab tak boleh berpegang dengan zan yang nyata salah. Kalau tak nyata salah, okey, syarat luluskan lagi. Keenam, mana tu? Mengadap kiblat yang terkaabah ataupun Baitullah di Mekah. Yang kelima, menutup aurah. Menutup warna kulit untuk kita dengan Tuhan dia semayang ni. Ya, kita semayang kat rumah, kita pakai warna kulit. Tak ada kain, kita ambil lumpur, kita tutup balut semua lumpur badan kita. Sah semayang kan. Ya. Tapi jangan buat kat masjid. Tebuk lagi orang ni toyol mana datang ni.
Ya, warna kulit. Kalau kita sembahyang kadang-kadang kain tu jarang kan, nampak bayangan warna kulit tu tertutup, tak nampak. Sah sembahyang. Sembahyang seorang dalam rumah. Tapi jangan buat keluar. Keluar kan tengok nampak bayangan orang lain macam, takut orang tengok. Ya, jadi haram pula. Itu soal memandang lelaki perempuan, tajuk lain. Soal kita sembahyang, tajuk lain. Macam khonsa, macam apa, hamba kan. Amah. Hamba perempuan. Aurat dalam sembahyang ni antara pusat lutut je. Dia perempuan tapi dia hamba orang masuk Islam sembahyang. Dia sembahyang dalam bilik. Dia berkemban dia sembahyang. Sah sembahyang ni. Tapi dalam pergi masjid, cabut lagi orang. Tengok hantu titik orang ni orang. Bungkau lagi. Habis tu. Atau aurat tak ada bagi-bagi. Aurat kita sama tak ada sembahyang. Aurat sama lelaki perempuan. Aurat sama bekerja. Aurat, banyak aurat. Beza-beza. Yang sembahyang, maka perempuan jaga dagu ni. Ni golden triangle. Ya, sempadan muka wajib tutup kecuali muka dan tempat tangan. Muka ke mana sempadan? Muka ni man batut syar, tempat tumbuh rambut, sini azakan dagu ni, dia ada sendi ni. Ya, atakat tu aurat ni, mana bawah ni dah tak dibuka ni. Ini dia pakai telekong, dia lalu bawah ni terbuka lah ni. Ha, kena tutup sebab kena pakai dagu terik. Apa salah teriknya? Sikit-sikit terik je lah, banyak-banyak now kan. Menyentuh. Tak ada pasang dagu. Adakah banyak dia jualkan terkong ni? Dagu siap. Tutup sini. Terik kan lebih sikit entah apa. Ha, ikhtiar. Kalau sini, dia panggil daripada mahalut tahzib ni. Ini sepadan muka. Kita ambil benang, kita terik sini sampai kemari. Sini turun kemari, turun ke bawah. Itu dia panggil al-wajh. Sebab kita perlu tahu muka. Wajib mengetahui sepadan muka. Sebab nak tahkikkan sah basuhan muka. Kalau kita tak tahu sepadan muka, dah basuh muka, dah. Mana muka? Ya? Mana muka? Ni, itu hidung. Ni buat dari buk, itu hidung ke muka. Ha, bila muka ada sepadan. Sepadan dari sini, kemari. Sini bawa kemari. Dalam pekah semua dulu lah. Jadi kita basuh muka, dah yakin, oh dia pasal sah basuhan muka. Tangan pada sepadan kan, dan seterusnya lah. Aduh. Dan Kaabah ataupun Baitullah yang kena menutup aurat. Perempuan semua tutup seluruh badan dia kecuali muka dan tempat tangan saja dia boleh buka. Ya, ha, tu. Yang kena mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya. Ya, rukun ialah dipanggil mahiyatus salah di sembahyang. Apa dia? Tiga. Niat dipanggil rukun qalbi. Qiyam, rokok, sujud itu rukun fi'li. Dan bacaan Fatihah itu rukun qalbi. Itu tiga tu dipanggil mahiyah, diri semayang. Itu panggil rukun. Ada pun syarat, dia bukan rukun. Dia bukan diri semayang. Syarat tu duduk luar. Menghadap kiblat, masuk waktu. Dia bukan semayang. Tapi kena ada dia. Dia tak ada, tak sah semayang. Ada pun diri semayang tu panggil rukun. Ya, mahiyah dia. Ha, mana kita tahu. Yang terbaik ni dia boleh macam i'rab nahu tu. Ni jadi pa'in, ni dia maupun jadi apa semua sifat ke, mausuf semua dia. Itu terbaik. Berdiri, kita tanya dia. Kan? Balikkan tanya orang rumah dia. Tanya anak kau berdiri, kau sembahyang, berdiri ni apa hukum? Kalau bini pula, dia pandai mengaji, berdiri yang mana? Kata. Wah, ni handal bini aku ni. Bini berdiri yang mana bang? Kata. Berdiri ketika kita angkat takbir tu. Tu boleh panggil rukun. Kita berdiri, tu bukan rukun lagi. Kita angkat, kita takbir. Allah, qiyam tu dipanggil rukun. Tu rukun fi'li. Kemudian, kita lepaskan Allah Akbar, itu rukun kau. Qauli. Kemudian kita masuk niat, itu rukun qalbi. Jadi di mana kata tertib? Sedangkan mula-mula semayang dia iktiran segentak tiga ni. Segentak tiga ni berlaku. Rukun qalbi, qauli, fi'li ada. Ha, jadi kalau tanya mana tertib? Tak. Bila kata tertib dia panggil fil aksar. Pada kebanyakan, bukan semua rukun semayang tertib, kebanyakan. Qiyam, rokok, sujud atau tertib lah. Tapi kalau nak tengok di mula dia segentak tu. Tapi kenapa dia kira niat? Sebab niat rukunun kawiyun. Rukun yang paling kuat niat. Sebab tu ulama kira niat yang pertama. Dia tak kira berdiri pertama. Sebab berdiri tak kuat. Apa tak kuat? Kalau tak boleh berdiri, syarat luluskan dulu. Duduk tak boleh duduk, boleh bagi yang boleh tukar. Eh? Ha. Takbir tu ihram. Tak boleh. Dia masuk Islam. Nak sebut Allah Akbar tak boleh. Sebut bahasa kelinci dengan apa semua boleh. Sah. Tak ada masalah. Eh? Niat, niat tak boleh. Niat tak boleh bertukar. Dia duduk di bahagian terkelip. Niat mesti ada. Tak ada niat, tak sah ibadat. Itu maksudnya. Sebab tu ulama letakkan bilangan angka pertama tu niat tu dia ada wajah tanasub ni. Dia ada wajah kemunasabahan ni. Ya. Ha, tu habis tu. Dan kena mengetahui akan rukun sembahyang dan cara-caranya. Wallahualam.